Iya, dari sini ya kak, di atas. Ya. Serong kiri. Baru ini adalah unsur udara. Udara. Dengan sambil kita meneriakan. Nah, makanya kita pada saat berdiri itu harus jejek kita. Ya, harus benar-benar stabil. Oke. Betul. Oke. Sudah? Maka sudah. Kita masuk ke elemen yang pertama, yaitu elemen air. Nah, seperti biasa kita agak bungkukkan ya kaki kita, ya kita lekuk lutut kita sedikit, badan tetap tegak ya, lantas tangan diajukan ke depan dengan pelan sesuai dengan iringan nafas, lantas baru kita pasang kuda-kuda ya, kuda-kuda dinaikkan ya, kakinya dirapatkan kakak, jadi gini dirapatkan kemari, ditarik iya gitu, setelah itu baru disodorkan ke depan mulai ya pegel. Sebelah kiri, nah ini mulai pegel emang, mulai pegel. Baru kita pasang kuda-kuda, nah baru tarik lagi. Kita masuk, baru tarik ke depan kakinya, baru kita sodok, ini namanya. Oh, disodok? Ya, disodok judulnya. Atau di apa isanya? Ya istilahnya itulah ya, sodok ya. Ini namanya bagian dari unsur air. Masuk ke unsur bumi atau tanah. Disapu. 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 Ambil dari dalam, naikin ke atas, tangannya ke bawah, yang bawah. Kiri, ya. Yang satu ke atas, dan dihentakkan. Dimainkan lututnya. Lututnya? Ya. Ini dengan adanya pegas atau yang disebut dengan apa namanya suspensi ya, suspensi. Jadi biar ada tekanan. Yes. Sambil pelan. Aduh, udah baru kita sodok ya, kita sikut, selesai sikut sambil kakinya ditekuk ke depan, kita sikut, kepret, kepret. Tangan yang kiri ditekan ke belakang. Aduh, pegel. Ya sudah selesai dibandul. Ini namanya bandul tapi bukan teh ya, bukan. Oh, naik. Nah dibandul. Tangan di sebelah kanan, kakinya agak dimiringkan, pintar kakak, bagus sekali itu. Oke, sudah selesai mau persiapan. Tadi apa tadi? Setelah dari bumi atau tanah, sekarang ke api. Ini unsur api. Api. Ya, oke, langsung siap-siap untuk tajong. Tajong. Tangannya ditaruh atas dan tajong. Yang kiri di bawah. Tendang. Tendang. Ya, taruh lagi. Bawah. Baru kait. 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 Ya sudah, setengah saja ditahan ya. Yang kiri menyambut yang kanan ya. Lantas baru tarik kaki. Tarik kaki. Geser ke kanan. Ke kanan. Serong kiri. Ini salah tangannya. Ya, ya, ya dari sini ya kak, di atas ya. Serong kiri. Baru ini adalah unsur udara. Udara. Dengan sambil kita meneriakan. Luar biasa. Harus teriak ya. Harus kencang. Teriak, karena ini adalah melepaskan emosi. Uap-uap yang ada di dalam tubuh kita diselesaikan. Langsung pendinginan. Pendinginan, selesai. Begitulah kira-kira gerakannya. Saya langsung, ini kakinya langsung terasa. Kenapa? Walaupun biasa senam, tapi kan gerakan tadi kan itu seperti beda. kayak kita menyapu, menyapu air gitu. Menyapu ya, air atau kita bersinergi dengan alam. Itu sambil kita, oh ini ada unsur air, oh ini unsur tanah, ya kan? Iya, kayak menyapu gini kan ya? Betul. Jadi kayak inget Tai Chi ya? Iya, itu. Itulah sebenarnya kalau di luar itu sebutannya Tai Chi, kalau kita tidak. Tidak. Yaitu gerak, yaitu keseimbangan dan keselarasan. PR buat Buya, Buya itu. Buya mau singkat. Ya, betul. Biar lebihinan, baru nanti description-nya. Insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih banyak obrolan kita singkat kita dengan Buya. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Jika ada yang tertarik, jika amin. Ada ingin menggali lebih dalam tentang gerakan, silahkan kontak ke manajer saya. Nanti hubungi saya. Dan dari kami, saya dan Aan, terima kasih banyak. Baik. Untuk waktunya Buya. Siap. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih juga Kak Kiki, Kak Aan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.